Jadi sekarang sambil nunggu aku tanya-tanya kalian lah. Trailernya gimana, suka? Bagus, suka. Jujur. Ini masih lama ya. Bagus, pas adegan kemudian. Lagu-lagunya suka? Awas gua bohong ya. Cepul lah, cepul. Beda lah. Udah. Yuk silakan teman-teman. Oke, apa yang membuat kalian mau menerima tawaran bermain di Virgo and the Sparkling? Kenapa alasannya akhirnya menerima untuk bermain di film Virgo and the Sparkling? Karena aku diberikan tantangan untuk menjadi vokalis band rock. Terus juga banyak sekali tantangan di sini. Ini film action pertama aku juga, jadi pasti sangat-sangat menyenangkan. Dan bergabung di jagat sinema bumi langit pasti adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan dan membanggakan sebenarnya. Tapi Mawar, untuk target di akhirnya Brian diajak juga, gimana? Itu kan bukan di tangannya dia kan, itu tangan produser. Tapi aku juga pasti senang banget, siapa sih gak mau bergabung di jagat family of Bumi Langit ini. Siapa gak mau, semua orang pasti mau. Dan aku juga ada awal screen test segala. Awalnya bingung jadi karakter yang mana. Terus aku lihat ada dari webtoonnya segala, baca. And alhamdulillah akhirnya we are one big family. Yang dulu yang ditawarin tuh kamu apa Mawar? Yang ditawarin pertama ada adegan action, kamu harus latihan adegan action atau... ada coach kah atau seperti apa? Memang kita ada diawasin oleh coachnya juga dan tim stuntnya. Terus juga kita ada beberapa kali workshop untuk fighting dan untuk safety di lokasi ketika ada adegan mungkin jatuh atau adegan-adegan lainnya ya. Cukup harus membutuhkan profesionalisme dalamnya gitu. Jadi kita diajarin basics banget dari cara jatuh, cara brace jika di ada namanya di situ ditarik, cara pakai sling nyaman atau enggak ya dari nol. Jadi kita workshop fightingnya sama stunt action semua itu lama and quite safe lah. 100% semua adegan dilakukan sama kalian berdua atau mungkin ada stunt untuk adegan dengan berbahaya? Aku, kalau aku personally hampir semuanya, kayak semuanya aku sendiri. Tapi kamu? Aku enggak semuanya sih, ada beberapa adegan yang dilakukan oleh. Ngelanjutin yang tadi, yang duluan pertama di casting kamu atau? Aku juga di screen test, aku kurang tahu periode waktu kita di screen test. Iya, soalnya udah lama banget ini, hampir 3 tahun yang lalu. Aku jujur lupa, waktu aku cek dulu ya. Tapi kamu gimana? Pas ini pertama kali satu frame dalam film atau gimana sebelumnya? Apa? Satu frame dalam film? Udah berapa kali satu film? Udah berapa kali ada film pertama yang bareng tuh yang Bumi Manusia, scene banyak lah. Tapi ya, yang ini lebih agak canggih kan, yang awkward juga. Atau ini kan secara action. It's always a pleasure to work with talented actresses, actors. Apalagi si Mawar ini yang sangat profesional. Jadi enggak, gak ada kecanggungan, buat apa ada kecanggungan. Terus Mawar, saya perhatiin kamu tuh kan kayaknya sekarang lagi seneng banget main film kayak antagonis gitu di Mawar. Di yang sebelumnya ini, Puisi ini. Itu gimana sih antara kamu pendalaman karakter untuk bisa menjadi ini, kan kayaknya juga tadi sampai bilang jangan mendekati Leo gitu, kayak maksudnya itu gimana gitu. Aku bersyukur banget, puji Tuhan aku diberikan banyak sekali kepercayaan untuk memerankan karakter yang berbeda-beda, dan salah satunya menjadi Carmen di film Virgo and the Sparklings pasti menyenangkan banget karena aku juga nyanyi di film ini, jadi apa ya, sesuatu yang belum pernah aku lakukan nyanyi juga di film, iya, genre yang berbeda, jadi memang sesuatu yang belum pernah aku lakukan di film-film sebelumnya juga, dan seneng banget sih dikasih kepercayaan untuk menjadi vokalis band rock dan menjadi Carmen di film ini. Bedanya nyanyi lagu rock sama nyanyi lagu pop yang biasa sama nyanyiin itu apa sih, gimana terus enakan membawain lagu rock atau lagu pop? Wah, secara lirik juga beda ya, terus juga aransemennya, musiknya biasanya aku yang lebih akustik, ini mungkin lebih kayak drum, ada ya lebih gitar listrik dan lain-lain ya. Memang secara aransemennya juga beda, cara bernyanyinya juga berbeda, memang kayak suaranya harus lebih tebel, harus lebih pede ketika bernyanyi gitu. Dan ya, tapi pada intinya kembali lagi ke menyampaikan perasaan dari lagunya itu sendiri sih. Jadi yang menyenangkan banget sih nyanyi lagu rock di film Fair Venus Park. Cara bangun chemistry sama member lainnya gimana? Kali bentar satu persatu, Pak. Untuk nyanyi genre ini. Siapa tahu? Iya, siapa tahu. Mungkin ke depannya. Kak Ishan aja bisa kan, tiba-tiba. Cara bangun chemistry sama member tadi yang Scorpio itu gimana? Kalau dengan Scorpion Sisters, memang kita ketemu di workshop fighting juga, terus juga workshop musik juga bareng, terus juga kita bikin grup juga untuk sesama Scorpion Sisters, terus juga memang banyak ngobrol sih kak, terus ya sama-sama kayak ya saling support satu sama lain, gimana caranya kita sama-sama terlihat seperti satu band gitu. Oh,
meminta masukan ke Brian juga sih tentang lagu-lagu genre rock gitu. Atau kamu Brian ngasih masukan? Iya, kasih masukan. Kalau masalah musik bukan di tangan aku cuma di sini sebagai di calling juga ya. Di tangannya Pao Chai, tim screenplay, tim Bumi Langit sama Bang Joko juga sama yang lain-lain. Jadi tapi dari aku sebagai pendengar, lagu-lagu di sini bagus-bagus banget. Mau itu dari The Virgo sama The Scorpion Sisters, beda tapi sama-sama ngena. Jadi harus banget entar didengar sama ditonton. Harapan terakhir kalau dari saya, harapannya apa sih untuk Virgo and The Smartling ini? Harapannya mau jadi penyanyi rock. Harapannya pastinya seperti yang disampaikan oleh Bang Ocai tadi, teman-teman senang dengan hasilnya sebagaimana kami senang melakukan prosesnya dari awal. Dan semoga teman-teman terhibur dengan Virgo and The Smartlings, dan kita juga sangat menantikan ya, tidak sabar untuk tanggal 2 Maret. Karena kita sendiri aja belum nonton. Dan mudah-mudahan hasilnya pada suka semua dan bisa have fun bareng-bareng. Soalnya bisa dilihat dari film-film Bumi Langit sebelumnya, ini lumayan more team, more light and funny. Dan mudah-mudahan pada suka semuanya. Dan back end, ini buat semua umur bisa nonton. Jadi buat keluarga, anak, kakek, nenek, bebas buat siapa aja. Sip.